Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Armitra Kinanti Cooking mau menyajikan resep bolu pisang kayu manis yang pastinya sangat simpel dalam pembuatannya dan bahannya pun yang mudah didapat. Dan di sini saya mohon dukungannya untuk subscribe yang belum subscribe, like dan komen. Terima kasih. Salam rahayu dan salam sejahtera. Kita panaskan mentega seberat 100 gram ya teman-teman, lalu sisihkan. Hancurkan 2 buah pisang sampai lembut ya teman-teman, lalu sisihkan. Di sini ada 4 butir telur, kita pecahkan. Lalu kita masukkan 170 gram gula. Aku memakai gula merah ya ini teman, atau brown sugar. Untuk teman yang lain boleh yang gula biasa juga boleh. Lalu aduk sampai berjejak atau putih, atau sudah agak putih gitu ya teman-teman. Lalu masukkan terigu pro sedang 250 gram. Kita ayak ya teman-teman agar kotoran-kotoran atau ada hewan gitu ya, biasanya kalau udah lama itu tersaring ya teman-teman. Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder, lalu aduk-aduk pelan-pelan ya, speed rendah ya ini teman-teman, dan sampai merata ya teman-teman. Lalu tuang mentega cair yang sudah dingin, aduk pelan-pelan dengan speed rendah sampai merata. Setelah itu masukkan pisang yang telah dihancurkan tadi, lalu aduk pelan ya teman-teman, speed rendah aja, nggak usah keras-keras. Nah, di sini saya mengambil 1 sendok teh coklat bubuk dan 1 sendok teh kayu manis. Kita saring ya teman-teman, lalu sisihkan. Siapkan loyang yang sudah diolesi mentega, lalu tuang adonan. Setelah itu taburi atasnya dengan coklat bubuk dan kayu manis bubuk ya teman-teman. Setelah adonan semua dituang ke dalam loyang, lalu kita oven dengan suhu 140 sampai 160 derajat sesuai dengan oven masing-masing selama 30 menit. Nah, sangat mudah, hasilnya memuaskan, lembut, wangi, dan pastinya enak banget. Selamat mencoba.